Pagi teman, kita ketemu kembali dalam mengikuti perkembangan dari anaknya Tawon Nasi Pahit. Ini adalah perkembangannya teman. Coba teman perhatikan itu yang di tengah, yang di atas, larvanya sudah bangun. Ya bergerak. Sedangkan yang di bawah itu masih bertapa, masih diliputi oleh selaput berwarna putih, sedangkan yang di atas itu warna kuningnya sudah mulai mengental, teman. Kelihatan kan, teman? Ya, di atas dia bergerak-gerak larvanya, teman. Oke, perkembangannya untuk hari ini seperti ini ya, teman ya. Besok kita lanjut lagi untuk melihat perkembangan selanjutnya. Apakah perubahan yang akan terjadi untuk selanjutnya? Oke, teman. Sampai ketemu lagi untuk melihat perubahan berikutnya, ya.